Baik, perhatikan ya, di depan kita ada calon pembeli sedang memantau jagalnya Pak Toiran yang dibawa oleh Mas Budi. Nampaknya yang diminati yang bertanduk ya. Suasana sudah agak siang dan mulai panas sekali ya. Banyak sekali sapi yang sudah ditarik atau mau dikirim ya. Langsung dengan sudah banyak Pak Toiran sudah libur. Saya masih di Pasar Sapi Ambulu, tepatnya tanggal 10 Oktober tahun 2021. Bersama Jaya Mandiri Ternak kita sudah mengamati atau memantau dagangan milik Mas Budi. Ya, curahkannya sedang ibu-ibu. Kita tanya nomor HP-nya Mas Budi tadi lho, Mas, nomor HP-nya piro, Mas? 085 334 251 135 dengan Mas Budi ya. Okay. Yang selalu membawa sapi curahkannya Pak Toiran ya. Nanti bisa dihubungkan ke Pak Toiran sama Mas Budi. Level katanya, kita lihat-lihat dulu ya. Sudah mulai panas. Toirannya ini ya, yang punya ini ya, curahkannya Mas Budi nih. Nampaknya belum laku ya, dagangannya Mas. Sedang menimbang-nimbang untuk harganya. Ya, sangat dingin hati ini ya. Tandu katanya super memang ya untuk barangnya, kendu sekali ya. Bagus ya, lebar sekali pada kita berhenti sebentar, ada sapi yang ambruk kelihatannya, enggak tahu. Tanya biar indukan dan pedetannya ya, kecil ya pedetannya ya, kasihan ambruk ya. Halo Pak Jokowi. Tuturannya kayu itu kita langsung bangun ya. Ya, masih bisa terselamatkan. Indukan plus petukan. Wah, gelut. Berantem matanya. Halo bos, aduh. Sama-sama membawa pedetan ini. Yang ini yang ambruk. Ya. Itu kan plus perbedaan, sama-sama berantem. Ya, yang satu indukannya lebih kecilan ya dan tidak bertanduk, mungkin masih baru beranak satu kali. Sementara yang ini tanduknya panjang, bisa beranak 4-5 kali ini. Lagi masih indukan plus perbedaan. Ini buka berapa mas? 18,5 pedetannya lanang itu ya? Betul mas. Wah ini betul ini ya. 18,5 indukannya beranak satu kali mas. Ya. Ya,
yang minat ya untuk indukan plus perintah dengan mas siapa? Samiati. Mas? Samiati. Sami? Samiati. Samiati nomor apa Piro mas? Apa lah? Nggak apa ya, nanti bisa langsung ke pasar tapi ambulu ya. Itu ya, yang baru berantem dan ambruk. Yang satunya ini pendetanya limousine cross. Harga 25. Karena wedok pedete. Langsung ngalih ke harga 25 yang punya ya. Langsung ngalih. Pedetannya berjenis kelamin betina. Mas Agus. Masih berhadapan-hadapan mungkin mau berkelahi lagi nih. Nah, Pak N sedang menawarkan. Nah, itu Pak N. Asal Pak Su. Delok-delok. Iki api-api. Iya, Pak N nih. Bos, ternyata belum deal Pak Subiantoro, teman guru. 65. 65. 65. Piro bos? 65. 16.500. Sudah agak siang. Sudah mulai ditarik satu persatu ya. Ayo minum limoi. Minum ayo jare. Ayo. Oh, Doro Babon. Babon mana pisan? Mana pisan? Buka harga 17.500 ya, sip ya. Selama yang berminat bisa ke pasar sapi yang dulu. Dan buat teman-teman sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa tetap di subscribe bagi yang baru bergabung. Ya, ada lagi di kan ada urusan. 13 katanya buka harga 13. Tentunya harga di sini adalah harga nego ya, teman-teman ya. Rp16.500 katanya. Halo bro. Ini Payu, Payu. 14. Nah, buka harga 14 ini. 14. 14 ini. Wis Payu apa ate? Durung. Wah, warga ini. Ya, masnya ini. Mas nomor berapa piro, Mas? 087. 087. 757. 757. 636. 636. 888. 888 dengan Mas Wawan Gerden. Wawan Gerden ya, seandainya belum laku nanti bisa ditelepon ya. Iya, iya. Oke, terima kasih Mas ya. Ya, semoga cepat laku ya. Sudah siang ya. Sudah mulai banyak yang ramai nih. Terima kasih.